Hai teman-teman semua, Assalamualaikum. Kali ini Rolinsa Crafts berada di Hotel Ayuda Cipayung Bogor dalam rangka mengikuti kegiatan pengembangan desain IKM Fashion tahun 2019 oleh Dinas Industri dan Perdagangan. Kegiatan ini diadakan setahun sekali. Pembelajaran ini dibagi 8 kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri dari 8 orang dengan tugas mengerjakan 3 macam baju muslim. Di sana diajarkan cara membuat pola, menjahit, dan mengobras memakai mesin jahit dari desainer-desainer terkenal di Jakarta dan Bandung. Inilah suasana pembelajaran kegiatan pengembangan desain IKM Fashion 2019 yang sangat sibuk mencari ide desain baju muslim di internet, menjahit dan mengobras yang harus diselesaikan dalam waktu singkat dengan alat dan bahan yang terbatas. Di sini dituntut kreativitas peserta agar bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Rolinsa Crafts juga berkesempatan belajar mengobras memakai mesin obras. Dan berkesempatan juga bertanya dalam bertukar ilmu pada teman-teman lainnya, juga pada staf dari Dinas Industri Perdagangan. Nah, inilah hasil karya dari teman-teman yang ada di sini. Peragaan busana ini diperagakan oleh masing-masing peserta dalam satu grup. Satu grup mengeluarkan 3 desain baju muslim wanita yang berbeda. Dan inilah peragaan busana muslim wanita dari grup Rolinsa Crafts. Setelah peragaan busana selesai, acara ini pun diakhiri dengan berfoto-foto oleh seluruh peserta dan Dinas Industri Perdagangan. Oke teman-teman, sampai jumpa di video Rolinsa Crafts selanjutnya. Salam!